mie-nya. Koka kari. Ini baru pertama nyobain. Oke. Ini masukkan. Masak selama 2 menit. Ara ini. Ini yang mie goreng ya. Halo semua. Kembali lagi di channelnya saya, Tini Agustin. Sekarang aku mau mukbang atau alias makan ya. Makan ini. Ini brandnya Koka ya. Ini ras apa flavor curry. Ini aku belum pernah coba ya, nggak tahu rasanya. Dan ini yang goreng spicy, pedas. Oke, nih. Dan ini yang kari, saya sudah masak. Kasih ini ada fishball, ada sayur. Ya, ada bawang putih gitulah. Saya tumis-tumis. Terus ini yang goreng plain. Coba. Mari kita coba ya nih. Oke, sekarang saya mau mulai makan. Mau makan yang gorengnya dulu. Oke, kalau sebentar ya. Mau ngomong apa lupa aku. Oh ya, mari kita makan. Sebelum makan berdoa dulu. Oke, mari makan. Toro, nih. Saya mau coba yang gorengnya dulu nih. Ini nggak saya kasih topping apa-apa ya, original. Mari makan. Aduh. Alah gembel. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh ini kok gembel toh. Selama di Singapura itu belum pernah makan mie ini. Kemarin itu pas belanja, lihat lagi promosen harganya cuma 85 sen itu satu bungkus ya, isinya 5. Makanya mau coba. Oke. Rasanya kayak mie goreng biasa gitu. Enak. Mie goreng lumayan pedes, lumayan ada pedesnya ya. Ini kalau dimasak sama bumbu ditumiskan bawang kayak mie goreng spesial gitu, enak. Saya suka tekstur mie-nya ini, kenyal-kenyal. Oke. Sekarang coba yang kari. Ini saya kasih sayur apa ya? Pis ya atau koro. Enak. Coba mie-nya dulu. Saya kasih telur juga tadi. Enak kalau masak mie instan itu
ditambahin rempah apa ditumisin bawang putih, bawang merah itu pasti rasanya enak. Kalau yang suka pedes tambahin cabai. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Tapi sayangnya kurang pedes. Cabai rawitnya nggak pedes nih, Tri. Cabai rawitnya hijau. Oke. Enak-enak. Tapi ini lagi promotion ya, harganya 85 sen itu. Kalau enggak 2 dolar lebih. Enak. Makan mie kuah kalau enggak ada sayurnya itu kurang enak. Cabe. Fishball. Fishball. Fishball itu apa ya? Bakso ikan. Oke, makanlah dulu. Nggak usah banyak omong. Aduh, masak dua, nggak tahu habis nggak nih. Makan mie kalau nggak ada pedesnya itu kurang mantap. Oh ya, mie ini tuh dari mana ya? Oh, produk Singapore. Taste of Singapore ini. Nih, produk Singapore. Pertama kali nyoba. Lumayan enak. Kayak mie instan biasa. Nih. Silahkan dicoba yang belum coba. Enak. Rasanya mirip ke Indomie nih. Yang pasti kalau ditambahkan cabai itu mesti enak.
paketnya kecil tapi jadinya lumayan banyak mienya. Kalau dicampur telur, bakso, dan sayur itu pas lah porsinya. Ini saya mau habiskan yang kuah ya. Kalau yang goreng nggak habis, bisa dimakan nanti. Coba kalian kalau makan mie instan ya, yang kuah terutama, kalau masak itu ditumiskan bawang merah, bawang putih, rasanya tambah endol. Kasih sayur, sayur bisa apa aja ya, sawi kah, kol kah, ini tadi saya tambahin itu, pis atau koro. Oke, ini udah mau habis. Halo, habis. Tinggal fishball 2, bakso ikannya 2, sama yang goreng ini. Udah kenyang. Gak apa-apa, ini tadi mau coba aja, gak harus dihabiskan. Sampai di sini enak. Oke, teman-teman, kembali lagi di next video ya. Mungkin saya mau masak-masak, mau share resepi atau apa gitu. Oke, see you, jumpa di next video. Bye. Oh ya, yeah. Jangan lupa untuk di subscribe channel aku dan di like, di komen, dan di share ya. Terima kasih.